Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Hamizan Yusuf dari kelas 3 Gaza. Ini kegiatan-kegiatan saya selama bulan Ramadan. Setelah sahur, saya sholat subuh, dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Wala takunu kalladzina nasuwaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sambil menunggu waktu berangkat sekolah, saya murojaah bersama mama. Wa ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allahu ja'ala lakum al-ardha bisata litastaqu minha subulan fijaja. Selesai murojaah, saya berangkat sekolah bersama papa. Karena ada jadwal latihan basket, saya berangkat latihan sambil ngabuburit. Walaupun sedang berpuasa, saya tetap semangat latihan. Menjelang buka puasa, saya membantu mama menyiapkan menu buka puasa. Alhamdulillah, sudah tiba waktunya buka puasa. Setelah buka puasa dan sholat maghrib, saya berangkat sholat isya dan tarawih ke masjid. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan-kegiatan saya. Pesan saya, jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Puasa harus semangat dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.